Halo guys, welcome back to my video. Dan saat ini di depan saya sudah ada motor Suzuki GSX-R 150 warna pink, Stinky Boy. Di video sebelumnya saya sudah bikin color reporter dan video saat motor ini lagi ikut kontes minggu yang kemarin. Sekedar info, motor ini bukan punya saya, tapi punya teman satu komunitas. Kita panggil saya, teman saya, Ko. Ini teman saya yang punya motor GSX ini, guys. Jadi kita berdua akan bahas bersama-sama part-part modifikasi. Oke, Ko? Oke, bro, sebelum kita bahas soal part-part modifnya, silakan perkenalkan diri lo, bro. Ya, nama saya Quinte Xri, asal dari Manado. Aktivitas sehari-harinya, kuliah apa kerja nih? Untuk aktivitas sehari-hari, saya kerja. Oke. Sekarang kita lanjut. Pertama, saya mau tanya nih soal bodinya. Kan setahu saya itu, dari dealer itu kan nggak mengeluarkan itu warna pink seperti ini. Dia warna aslinya warna apa, bro? Untuk motor ini sendiri, bawaan dealer, dia warna putih biru tahun 2019. Oh, yang velgnya udah warna biru ya? Iya, velgnya udah warna biru. Oke, oke. Terus bodinya ini dicat apa di-cutting? Untuk bodi ini sendiri, saya cat. Dicat yang bodi bawaan dari dealer atau bro beli bodi yang baru lagi? Kebetulan ini bukan bodi yang bawaan dealer. Bodi bawaan dealer saya simpan ya. Dan saya membeli bodi ini dari teman saya. Ongkos untuk repaint warna ini berapa, bro? 550 ribu. 550 ribu. Warnanya apa sih, bro, sebenarnya? Untuk warna yang saya pilih ini adalah warna pink candy yang sekarang lagi ngetrend. Oh, pink candy. Iya. Tapi bukan Pinky Boy kan, bro? Bukan Pinky Boy. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk visor depannya itu diganti dengan apa itu, bro? Untuk visor depannya saya hanya beli custom di online shop. Harganya? Untuk harganya 160 ribu. Enggak ada niat untuk ganti visor MRA biar ala-ala MotoGP gitu, bro? Ya, sebenarnya udah niat, tapi nanti belakangan lah. Oke, sip. Untuk single seat-nya itu single seat SGA atau bro juga beli yang custom punya, bro? Untuk single seat sendiri, saya beli custom. Harganya? Harganya 100 ribu saja. Kokpit yang sirnya, kira-kira part apa aja yang udah diganti? Untuk kokpit motor saya yang sudah diganti, handle rem kanan kiri saya percayakan dengan produk RCB Boy dengan harga 1.400.000 rupiah. Dan saya juga memakai gas spontan merek KTC Racing, set sama grip dan saklarnya saya beli 550 ribu. Oh, saya dengar racing kayaknya ini modif ke arah balapan ya, guys. Kebetulan saya hobi miring-miring juga atau biasa disebut cornering. Jadi saya memodif motor ini dengan gaya
racing style road race. Sebenarnya sesuai naluri diri sendiri lah bro. Iya, ada kepuasan sendiri. Oke, okay, oke. Okay. Untuk seatnya masih ori kan? Untuk stangnya saya masih memakai stang ori. Oke, okay, siap. Sekarang kita lanjut ke kaki-kakinya. Itu yang saya lihat itu shock depannya itu masih standar, sama swingnya juga masih standar ori bawaan gitu. Tapi velg sama ban udah diganti kayaknya. Monggo silakan jelasin apa aja yang diganti itu bro. Hobi saya di sirkuit, kalau mengganti swing arm belakang itu yang merek aftermarket itu sangat tidak direkomendasikan. Ya. Untuk shock depannya sendiri saya hanya meribon tambah modifikasi shocknya agar lebih enak pada saat riding. Velgnya sama ban, lanjut. Untuk ban saya percayakan memakai merek Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 karena ukurannya depan belakang. Oh ya, ukurannya untuk depan 100/70 dan belakang 110/80. Harganya sepaket itu? Harganya sepaket 1.200.000. Velgnya diganti apa bro? Untuk velg saya mempercayakan dengan produk XCB, dengan velgnya SP522. Oh, itu banyak. Dengan ukuran itu belakang 185 dan untuk depan 160. Harganya sepasang? Harganya sepasang 1.600.000. Emang rata-rata sekarang modif velgnya pakai yang Racing Boy. Iya, karena sudah terpuji di kejuaraan nasional, bahkan di internasional pun mereka percayakan dengan produk XCB. Nanti kembali lagi kamera dong harus ganti visornya. Iya, pasti itu akan kesana-kesana. Oke, lanjut. Shock belakang itu saya lihat tadi itu udah ada tabung-tabungnya ada. Itu diganti apa bro? Ya, untuk shock belakang saya masih tetap memakai merek XCB dengan tipe DB 2 line. Harganya? Untuk harganya sendiri 2,1 juta. Bro, kenapa mengganti shock belakang dengan XCB? Kira-kira kelebihannya apa sih sebenarnya? Ya, saya mengganti shock belakang XCB yang tipe tabung bisa karena shock ini sudah teruji di bidang-bidang kejuaraan, balap, road race, nasional maupun internasional. Yang mendasari bro untuk mengganti itu sebenarnya apa sih? Apakah misalnya kan tetap kan kelebihan itu kan masing-masing istilahnya relatif, ya. Tapi yang membuat bro menarik minat untuk mengganti shock yang XCB ini bro? Ya, untuk menarik minat saya mengganti shock ini karena dia ada 3 settingan, yaitu ada settingan kompresi, settingan rebound, dan settingan preload. Oh, masing-masing dari ketiga itu jelasin dong, saya belum terlalu paham kalau soal ini bro. Silakan yang pertama. Kalau menurut pas saya baca di internet, fungsi dari kompresi itu untuk mengatur keras dan lembutnya shock tersebut. Okay. Yang kedua? Yang kedua, rebound itu berfungsi untuk pada saat kita cornering atau kita injek lubang pada saat riding, shock itu tidak langsung memantul ke atas, jadi dia bikin ada jeda untuk shocknya balik lagi ke atas. Yang ketiga itu preload. Itu apa? Preload itu berfungsi sebagai untuk mengukur berat badan jokinya sendiri. Jadi bisa disetting disesuaikan dengan ukuran berat badan ya? Iya, jadi kalau jokinya agak besar itu bisa disetting, bisa menyesuaikan shocknya sendiri, bisa menyesuaikan kondisi dan keadaan jokinya sendiri. Oke, siap. Itu sih kelebihan dari shock
yang saya tahu. Oke bro, sekarang kita lanjut ke knalpotnya. Knalpot diganti apa? Untuk knalpot sendiri, saya percayakan dengan produk WRX tipe GP6 MP1 setengah saringan. Untuk harganya sendiri Rp1.600.000. Memang ini WRX ini setahu saya dari dulu itu memang partnernya Suzuki. Karena ada juga teman saya yang Satria, dia juga ganti WRX. Memang WRX ya sudah terjadi juga di balapan kan? Balapan-balapan road race, bahkan rap juga. Ah, gitu-gitu lah. Gearsetnya? Gearset saya percayakan dengan produk Triple S dengan ukuran depan 14T dan belakang 49T tipe 415. Harganya satu set berapa, Pak? Untuk harga satu set rantai dan gearnya sendiri Rp800.000. Terus apalagi ya? Oh iya ya, yang footstepnya diganti dengan apa, Bro? Untuk footstep saya percayakan dengan produk Pro Racing karena dari segi bahan dia sangat bagus dan kuat karena memakai bahan duralium. Harganya sendiri Rp1.400.000. Oke bro, sekarang kita lanjut ke mesinnya. Ya, untuk mesin sendiri saya membuat motor ini dengan spek mesin MP5. Untuk menunjang spek MP5 itu part-part apa aja yang diganti yang di dalam mesin itu, Pak? Ya, untuk part-partnya yang diganti, pertama Nokin ASBRT tipe ya, racing kompetisi, terus fair clap UMA, fair coupling UMA, dan untuk clapnya sendiri saya memakai set clap dari produk SND Carbon. Dan untuk menunjang part-partnya tersebut, saya juga memporting polis headnya dan mencuak pistonnya, mencuak juga clamp-nya dan magnetnya juga dibubut agar bisa menunjang spek mesin MP5. Kira-kira total itu bisa berapa itu? Untuk mesinnya sendiri total pengeluarannya 6.400.000. Oke. Sekarang kita lanjut. Ini kan udah spek racing kan, Bro? Iya. Oke. Berarti ECU-nya diganti juga? Iya, ECU wajib diganti. Saya percayakan dengan produk dari Sharp. Harganya? Itu untuk ECU sendiri saya beli dengan harga Rp1.650.000. Tapi pas penggantian ECU kan dia di setting kembali kan, di mapping lagi kan? Iya benar. Karena kalau tidak di setting banyak error yang ada terdapat dalam ECU itu, jadi wajib setting untuk memenuhi atau menyesuaikan dengan kapasitas mesin MP5. Satu yang ketinggalan tadi, Bro. Yang di depan itu pasti depan mesin paling bawah. Saya lihat udah ada yang ganti. Itu apa? Radiatornya. Oh, radiator. Untuk radiator sendiri saya memakai radiator di Pro Racing karena radiator tersebut mampu mendinginkan mesin dengan spek yang sudah tidak standar lagi, yaitu spek MP5. Oke. Terus rasio mesinnya disetting lagi, diganti atau gimana, Bro? Pasti pakai yang standar punya. Untuk rasionya sendiri pada saat ini saya hanya mengatur melalui gearset saja. Kemarin sempat dibongkar mau pesan rasio mesin racingnya, tapi kalau untuk GSX sama QV itu kan mesinnya sama ya. Jadi rasionya itu tidak ready, jadi itu harus diukur lagi baru dikirim dan dipesan. Beda halnya dengan rasio-rasio motor pabrik sebelah, itu sudah ready di mana-mana, jadi bisa dipesan sudah langsung ada. Tapi kalau untuk ini belum ready sama sekali, jadi harus dibongkar
diukur baru dipesan. Ya menurut saya itu agak lama, makanya nanti aja itu belakangan. Oke, kayaknya udah habis. Ini saya mau tanya bro, kenapa motornya dicat warna pink? Saya mengecat warna pink ini bukan karena saya suka warna pink. Pinky boy, bukan? Bukan karena pinky boy juga, cuma karena saya ingin tampil beda. Ya, terus misalnya mencolok kalau di jalan. Mencolok ya. Di jalan. Gitu. Oke, sip. Oke. Honey, I'm a perfect 10. Ingrained in my head, and I start to see.